kecer, kecer. Ngeter guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya lagi di perjalanan mudik Lebaran tahun 2021 dan saya naik Lanjut Prima guys dengan nomor bis 236. Oke, saya bareng Pak sopir. Namanya siapa Pak? Pak Jailani. Pak Jailani. Asli mana Pak? Asli Cirebon. Baik guys. Jadi kita tanya-tanya sama Pak sopir ya. Keluh kesahnya dan udah berapa tahun jadi sopir bis. Saya jadi sopir bis dari tahun 2010 sampai sekarang. Ya memang perbedaannya jauh, nggak kayak dulu. Kalau dulu sebelum ada tol panjang, wah pendapatannya lumayan. Kalau sekarang ya kita disyukuri aja lah pendapatnya segitu. Semenjak corona gimana Pak? Ada maksudnya penurunan pendapatan atau gimana? Wah, semenjak corona ya, awal corona itu tanggal 24 dari Jumat awal bulan puasa itu udah di rumah saya. 7 bulan enggak kerja, nganggur. Enggak ada pemasukan, yang ada pengeluaran. Terus di samping itu wah, musibah-musibah banyak. Contohnya apa, Pak? Yang saya alam, maksudnya yang saya terima. Ibu tanggal 15 Mei meninggal. Bapak masuk rumah sakit. Dioperasi. Syukur alhamdulillah sekarang udah sembuh. Jadi kita diambil hikmahnya lah. Alhamdulillah Bapak udah sehat kembali dan sudah bisa beraktivitas lagi selama ini 1 tahun. Ya, cukup itu aja lah. Ya, ini guys dari Pak Jailani. Jadi di Lanjut Prima udah berapa tahun Pak? Dari 2017 bulan 7. Sebelumnya? Sebelumnya di Sinar Jaya. Sinar Jaya guys, berapa tahun Pak? Sinar Jaya sekitar 3 tahun. 3 tahun di Sinar Jaya. Punya pekerjaan lain nggak Pak selain jadi ini apa? Jadi sopir bis. Ya di rumah paling kerjanya serabutan apa aja lah. Namanya kita orang tani ya, kadang di kebun, kadang di apa? Ya suruh-suruhan di namanya di kampung ada yang nyuruh. Kalau suruh bawa mobil kecil, bawa mobil kecil, antar jemput. Itu. Katanya pernah jadi pemusik Pak. Dulu itu waktu masih remaja. Gimana Pak ceritanya? Ya, lumayan senang sih. Sekedar hobi atau jadi ya. Ini Pak? Jadi apa? Ada pemasukan atau gimana? Dulu kan waktu remaja kan masih senang-senangnya tuh. Ya, istilahnya cari suasana yang apa? Biar bikin kita kejenuh. Kalau jenuh kan larinya ke musik, ya. Ikut-ikut. Yang dimaksud musik dangdut lah. Pegang apa Pak? Pegang jenis musik apa? Alat-alat musiknya. Alat-alat musiknya. Dulu pegang ini apa? Pegang itu apa? Kecer. Kalau keluh kesahnya dari sopir apa Pak? Keluh kesahnya dari sopir itu kalau paling ada penumpang sepi, tidur, pengeluaran banyak. Terus ya keluh kesahnya banyak lah pokoknya kalau ceritain lah. Senangnya apa Pak? Senangnya. Yang paling senangnya ketika jadi sopir bis, bisa jalan-jalan atau apa? Ya,
jalan-jalan. Jalan-jalan senang di supir bus itu kadang. Jadi ya namanya kita udah kerja ya senang gak senang sih udah kewajibannya supir bus. Jadi dilakonin aja lah, ada senangnya ada enggaknya. Tapi kita ambil senangnya aja. Oke guys, lanjutin lagi ya. Tanya in pertanyaan terakhir pak. Sulitnya ketika jadi sopir apa pak? Sudah ya. Gak ada libur atau? Ya kalau nggak berangkat nggak punya duit. Gitu aja. Untuk libur gimana pak? Kalau di sini libur bebas, mau berangkat sekuatnya. Lebaran pak? Lebaran libur atau jalan terus? Ini kemungkinan lockdown libur. Kan anjuran pemerintah, apa imbauan perintah pemerintah tanggal 6 sampai tanggal berapa ya? 17 ya? Iya pak. Iya itu lockdown. Ya gitu. Ini ada mas kondekturnya mas. Barang mas Arta pak. Pesannya buat yang satu seprofesi pak, buat sopir-sopir bis lainnya, gimana pak? Pesannya? Buat apa tuh? Pesannya hati-hati ya, pesan kegiatan. Ya, pesannya selalu jaga kesehatan kita, terus hati-hati berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Saat ketemu keluarga di rumah, apa menjelang untuk lebaran Idul Fitri, kumpul-kumpul bareng keluarga, ya demikian. Oke guys, itu tadi ya cerita sedikit dari Bapak Jailani, sopir bis Laju Prima dari Cirebon. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Buat Pak Jailani dan Pak Anto, semoga rezekinya lancar, penuh berkah, dan semakin sukses. Oke, teman-teman, itu aja ya. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman dan keluarga semua. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut sholat guys. Through the highways and the-